Pemirsa, Kabupaten Demak, Jawa Tengah hari ini, Sabtu 24 Februari, menggelar pemungutan suara susulan di 114 TPS yang tersebar di 10 desa. Pemungutan suara digelar secara susulan pemirsa akibat banjir pada 14 Februari lalu. Sebanyak 114 TPS di 10 desa Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, hari ini menggelar pemungutan suara susulan. Jumlah pemilih yang masuk DPT sebanyak 27.669 orang. Untuk menuju ke TPS, sebagian pemilih menerjang banjir demi melaksanakan haknya. Beberapa akses jalan masih tergenang, tapi banjir telah surut dibanding pekan lalu. TPS-TPS pun telah dipindahkan ke lokasi-lokasi yang tidak rawan banjir. Pemungutan suara digelar secara susulan karena pada 14 Februari lalu, TPS-TPS tersebut digenangi banjir setinggi setengah meter hingga 1 meter. Saat itu sebagian calon pemilih mengungsi. Dari Demak, Jawa Tengah, Syamsul Arifin, TV One, mengabarkan. Laporan langsung dari lokasi pemungutan suara susulan di Demak, Jawa Tengah akan disampaikan rekan kami Syamsul Arifin. Syamsul, bagaimana tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu kali ini? Baik, rekan Kira Safira dan Gina Vita, dapat saya kabarkan setelah pukul 7 pagi sampai pukul 1 siang dilaksanakan pemungutan suara susulan di 10 desa, tepatnya di 114 TPS. Sang hari ini sampai malam nanti akan dilakukan penghitungan suara, ya, perolehan hasil pemilu. Seperti di belakang saya ini di TPS 2 Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, sedang dilakukan penghitungan suara anggota DPRD tingkat 1. Sebelumnya sudah dilakukan penghitungan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk hasil dari perhitungan di lokasi, pasangan Prabowo Gibran memperoleh 133 suara, kemudian pasangan Amin mendapat 15 dan Ganjar Mahfud 46 suara. Saat ini hingga nanti malam masih terus akan dilakukan penghitungan suara, ya, karena membutuhkan ketelitian dari para petugas sehingga hasil yang dihitung itu bisa akurat. Dapat saya kabarkan juga bahwa tingkat partisipasi dari para pemilih khususnya bisa saya kabarkan di tempat saya mengabarkan ini dari hampir 242 pemilih hadir sebanyak 209, artinya ada sekitar 31 yang tidak hadir, ya, mungkin karena sekarang dalam kondisi banjir sehingga mungkin masih juga banyak para calon pemilih itu yang mengungsi sehingga karena kondisinya sakit atau mungkin sedang berada di tempat saudara yang jauh, karena selain di Demak, tempat-tempat pengungsian itu juga ada di daerah Kudus, ya. Sehingga mungkin ada hambatan sehingga sebagian memang tidak datang. Demikian. Baik, Syamsul Arifin, informasi langsung mengenai pemungutan suara susulan di Demak, Jawa Tengah.